apa yang kau rasa sebagai parents kalau anak kita sentiasa macam ni? Kulit kering, mengelupas, tidur tak mahu, asyik menangis, merap tak aktif. Makin kerap menangis, makin teruk kondisi anak. Kulit makin teruk. Malam confirm susah tidur. Kita sebagai parents pula esok dah nak kerja. Anak tak boleh tidur malam. Kita stres, anak bertambah stres. Anak-anak jangan buat main lah. Memang kita sebagai parents boleh mental koyak tau. Nak ataupun tidak, ini antara cubaan ataupun dugaan Allah kepada kita sebagai parents. Ya Allah takdirkan anak ada masalah eczema. Semoga akak dan abang kuat. Allah uji tanda Allah sayang. Jom kita explain sikit eczema dalam kanak-kanak dan baby. Kalau apa perasan kan, budak-budak baby ataupun kanak-kanak yang bawah 2 tahun, eczema mereka selalunya serang kawasan muka, bibir, pipi, kadang-kadang kulit kepala, kadang-kadang boleh siku, boleh lutut, betul? Dan potensi eczema diorang lagi teruk nak kena infection. Yalah budak-budak mana tahu hygiene. Kita sebagai parents lah nak kena jaga mereka, betul? Eczema ni, orang tua ke baby ke semua sama je mempunyai satu mekanisme ataupun patuh fiziologi punca dia. By the way, yang ni kulit orang yang ada eczema under mikroskop. Tengok, flaky, okay, nampak bersisik. Hak ni adalah kawasan epidermis, iaitu lapisan layer yang paling luar, yang ni dalaman. Hampa nampak? Structure yang longgar-longgar. Ni senang bakteria nak masuk. Sebab tu orang ada eczema senang kena skin problem yang lain. Skin infection, ada jerawat, ada nanah. Baik, back to the basic. Apa punca eczema ni sebenarnya? Orang tua, budak-budak, sama je dia punya mekanism. Orang yang ada eczema, kulit dia ni terlalu sensitif. Sebab tu kita panggil eczema ni sebagai atopic dermatitis. Kulit dia sangat sensitif kepada certain triggers ataupun punca. Dia tak sama macam kulit hang yang tak ada eczema tau. Kulit kita yang tak ada eczema tahan, bertahan kepada triggers lain. Tetapi orang yang ada eczema, kulit dia sangat sensitif. Nak tahu betapa teruknya sensitif kulit eczema ni, dia lagu ni. Kulit orang eczema ni, dia tak boleh dalam keadaan yang terlalu panas, terlalu sejuk. Kalau dua keadaan ni kena pada kulit ni, ada satu kita punya sistem ketahanan badan kita akan hasilkan imun ataupun antibody jenis IgE. Antibody ni akan serang kulit, lapisan kulit kita yang merosakkan lebih teruk dari eczema. Sebab itulah immune system orang dari eczema ni selalunya kita consider sebagai rosak. Iyalah, sepatutnya antibody dia melawan kuman, virus, parasite, cacing, benda asing. Bukan melawan kulit sendiri. Tetapi eczema, mereka lawan kulit mereka sendiri. Ha. Satu lagi, orang tua ke baby ke ataupun budak-budak sekalipun yang ada eczema, kulit mereka ni senang gila nak kena infection bakteria ataupun virus luar. Sebab structure kulit dah rosak. Structure kulit kepada kulit eczema sangatlah kering. Sebab mereka hilang, kita panggil sebagai transepidermal water loss. Maksudnya kulit mereka senang gila kering, senang gila hilang air disebabkan structure yang rosak. Hampa fikir macam ni lah. Structure kulit orang normal macam mana layout sesuatu bata ataupun dinding lah. Cantik dia nampak. Okay? Tapi yang ni adalah layout kulit orang ada eczema. Nampak? Simen terabuk sini lah. Kadang-kadang tak cukup simen lah. Dia ada ruang sikit-sikit lah. Ruang itulah yang memulihkan ataupun memudahkan bakteria masuk ke dalam kulit orang ada eczema. Sebab tu dia pun prone to get infected. Dah lah kulit eczema ni senang kering. Lepas tu structure kulit rosak, senang kena infection. Gatal lagi tu. Untuk korang yang ada baby, ada masalah eczema teruk macam ni, aku sarankan bawa jumpa doktor dulu. Yang kedua, please, please, kalau boleh korang breastfeed lah anak korang dengan susu badan korang. Sebab apa? Susu badan mak, dia ada lemak baik yang bagus untuk bina ni struktur kulit anak yang rosak disebabkan eczema. Korang pun tahu, kulit manusia ni ada lemak baik. Sebab tu lah orang yang ada masalah eczema disarankan moisturekan kulit dia, banyakkan bahan yang ada ceramide. Sebab ceramide ni akan membina balik skin barrier. Sama macam baby yang ada eczema, skin barrier dia pun rosak. Bila skin barrier rosak, kena banyak lemak baik. Especially komponen lemak yang ada dalam susu mak itu lagi penting, lagi bagus. The best untuk merawat ataupun repair skin barrier masalah kulit anak yang ada eczema. Sebab itulah aku sangat-sangat kerap sangat aku cakap susu, kerapkan susukan anak dengan susu breast milk.
Nak bagi mereka mandi, kalau boleh jangan bagi mandi air terlalu panas. Sebab air panas, air yang suam, yang kerap panas-panas kan, akan menyebabkan kulit akan lebih teruk kering dia. So kita sebagai parents kena concern pasal kehangatan air mereka sebelum mandi. Hati-hati. Dan yang ketiga, pasal aku suka sangat bagi tahu menyusulah anak yang ada eczema, susu badan. Antara kelebihan yang Allah bagilah dekat perempuan, kelebihan menyusukan anak adalah susu. Waktu korang susukan anak, korang bukan setakat bagi susu tau. Korang akan bagi sekali kuman-kuman baik untuk anak masuk ke dalam usus anak, dan kuman baik akan mendiami usus anak. Orang yang ada eczema sangat-sangat berkait rapat antara kesihatan kulit dan juga kesihatan usus. Ah, itu antara reason dia. Probiotik dan prebiotik. Dalam susu ibu dah ada natural probiotik dan prebiotik weh. Macam mana hampa boleh refer kepada kajian kat belakang ni? Meta-analysis of systemic review. Betapa pentingnya probiotik ataupun kuman baik untuk masalah anak yang ada masalah eczema. Result were expressed as odds. Okay, 95% confidence interval. 21 study were included in the meta-analysis. The probiotic group had a significantly lower risk of eczema and atopic eczema compared to the control, especially those treated with probiotic combination. See, apa yang korang bagi anak korang makan, benda tu akan menentukan kesihatan kulit mereka. So, kalau nak rawat eczema, bukan setakat rawat luar kulit, rawat juga dalam usus korang juga. Kena take note ni.